Okay, assalamualaikum. Kita mulakan video yang ketiga dengan empat subtopik dalam differentiation. Okay, sebelum tu kita kena tahu differentiation ni adalah the gradient of tangent to the curve. The gradient of tangent to the curve. Okay, so apa maksud the gradient of tangent to the curve? Sebenarnya kalau ada kalau kita ada curve, lepas tu ada satu tangent. So tangent kat sini ada kecurunan kan. So kecurunan dia, nama dia kecurunan tangent. So maknanya bila kita ada y, kita buat dy dx. So dy dx tu adalah m tangent. Okay. So ini adalah bentuk gambaran yang digunakan yang differentiation ni digunakan dalam industri pembuatan barang-barang mekanikal. Okey, seterusnya differentiation ni dia ada empat subtopik. Okay, yang pertama tangent normal, yang kedua maximum minimum point. Okey, yang ketiga rate of change, yang keempat small change dan approximation. Okey, so yang pertama ni tangent normal ni. Okay, kita tengok tangent normal. Okay, saya terangkan untuk tangent normal tadi saya dah bagi tahu sikit. So, bersama-sama dengan tangent ni ada satu garis yang bersifat 90 terhadap tangent. Okay, yang diberi nama normal. So, ni bersifat 90 ni adalah garis normal. Okay, garis normal ni sifat kecurunan dia, bila dia berserenjang macam ni, dia adalah M tangent darab dengan M normal. Kecurunan tangent darab dengan kecurunan normal dapat negatif 1. Okay. So, yang pertama, dy dx sama dengan MT saja, dia tak ada sama dengan MN. Okay, MT saja. So, MT, MN negatif 1. Dan yang ketiga, kalau dia minta cari equation, equation normal ke itu equation tangent ke, okey, yang ada satu ni akan kita akan replace dengan koordinat, okey, koordinat P ni lah. So P kita adalah x1 y1. Okey, manakala M ni kalau nama dia dia nak equation tangent, kita pakai M tangent. Kalau dia nak equation normal, kita pakai kecurunan normal. Okey, kita tengok soalan SPM 2015. Soalan Negeri Sembilan. Trial Negeri Sembilan 2015. Okey, dia beri garis lurus AC dan lengkung. Persamaan lengkung tu Y sama dengan KX kuasa 2. Okey, dia bagi lengkung Y sama dengan KX kuasa 2. Tambah 4X tambah 2. Okey, dengan keadaan K ialah pemalam, cari garis lurus AC menyentuh lengkung pada titik B. Okey, inilah yang bersifat tangent. So AC ni boleh dikaitkan dengan kecurunan tangent. Okey, tengok soalan 1. Cari nilai K. Okay, dekat sini nilai K ni adalah nilai unknown dalam curve. Okay, kalau kita tengok curve ni dia memotong. Dia ada pada curve tu dia ada satu koordinat iaitu 2, 4. Okay, apabila kita ada satu koordinat, kita boleh gantikan dalam equation ni. So kita ada 2, 4. So, kita akan gantikan Y tu 4. So, K. X kita 2. So, kuasa 2 tambah 4 darab 2 tambah 2. Okay, so kita selesaikan 2 kuasa 2. 4K tambah 4 darab 2 8. 8 tambah 2 10 sama dengan 4. So, 4K stay. So, 10 pindah sebelah. Negatif 6. So, dia nak K. So, K sama dengan negatif 6 dengan 4. Jadi, bahagi. So, kita boleh kecilkan. Maka, K sama dengan
Negatif 3/2. Okay, selesai soalan A. Okay, soalan B, cari equation. Equation garis lurus AC. Dia tak sebut pun tangent. Tapi kalau kita faham AC tu sebagai tangent, so kita tahu dia nak equation of tangent. So nak cakap equation of tangent, mesti ada kecurunan tangent. Nak tahu kecurunan tangent, kita kena buat dy dx. Okay, so kita punya y, okay, masukkan k, so y kita negatif 3/2 x kuasa 2 tambah 4x tambah 2. So dy per dx sama dengan, okay, depan darab. So 2 darab negatif 3/2. So jawapan dia negatif 3x. Okay, daripada 2, so jadi x saja, so tambah 4. Okay, so dekat sini, kita perlu masukkan x kita 2. So, saya suka tulis when ni. X sama dengan 2 ni. So, bila kita masukkan x tu 2, kat sini kita dah jadikan dia empty. So, negatif 3 darab dengan 2 tambah 4. So, jawapan dia 6 tolak 4 tolak 6 negatif 2. Okay, kita boleh check kecurunan ni dia jatuh ke arah kanan. So, jawapan dia, kecurunan dia negatif. Okay, betul lah tu kita kira. Okay, dengan menggunakan koordinat 2, 4. Dan kecurunan tangent kita negatif 2. Kita nak cari persamaan dia. So, y tolak dengan 4 sama dengan kecurunan tangent negatif 2. So, x tolak dengan 2. So, y tolak 4 sama dengan negatif 2x tambah 4. So, y sama dengan negatif 2x tambah 8. Okay, dah siap. Okay, next kita pergi trial Negeri Sembilan 2018. Okay, soalan hampir sama. Tapi persamaan, cara soalan tu bagi persamaan tu dalam bentuk lain-lain. So, kita tengok kat sini kita boleh buat bentuk U darab V. Tapi saya pilih untuk kembangkan Y tu. Okay, soalan tak baca lagi. Rajah menunjukkan lengkung dan garis tangent kepada lengkung. Ni dengar lah. Nampak ni perkataan tangent, tahulah ni kan. Okay, PQ menyentuh lengkung pada A. Okay, diberi persamaan PQ tu ialah okay, PQ punya persamaan. Okay, dia bagi Y sama dengan negatif X tambah 5. Saya salin dalam keadaan tersusun Y sama dengan MX tambah C. So, dekat sini dia sebagai MT lah. So, MT kita negatif 1. Okay, nak baca dia punya kecurunan. Baca pada X. Tapi X jangan baca. So, dia negatif 1 lah. Okay, so soalan dia ungkapkan P dalam sebutan K. Okay, so maknanya kita ada MT, kita ada Y. So, kita dapatkan dulu apakah persamaan Y ni. Kita kembangkan dulu. So, Y sama dengan X tambah P tolak X kuasa 2 tolak XP. Okay, so Y sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 1 tolak P. Okay, kita faktorkan X di belakang. So, tambah P. Okay, sekarang kita ada, kita boleh gunakan clue kita dy dx sama dengan mt. So, saya nak cari dy dx dulu. So, dy dx sama dengan negatif 2 x tambah, okay, bila ada x saja, so dia akan tinggalkan perkali saja. So, dia akan meninggalkan 1 tolak P. Okay, yang belakang ni, P ni tak ada X. So, kita buat D. Okay. Okay, so kita buat dy dx sama dengan MT. So, negatif 1 sama dengan
key ada dekat mana? Okay kat sini. Okay, sekarang koordinat A kita. Okay, koordinat A kita adalah, kita tahu X saja. So, dia adalah K. Y tak tahu apa. So, bila dia di X, dalam dia di X tu ada X. So, kalau kita ada koordinat, sebab tu saya selalu tulis when X. So, dia nak masukkan X tu sama dengan K. Okay, ini tak pakai. Okay, so dy dx sama dengan mt. So mt kita negatif 1. So negatif 1 sama dengan negatif 2k tambah 1 tolak p. Okay, so soalan kata ungkapkan p. So p ni negatif, so kita pindah sebelah jadi p sama dengan negatif 2k. So tambah 1, pindah sebelah jadi tambah 2. Okay, ini jawapan dia. Ungkapkan p dalam sebutan k. Okay, next soalan 17. Okay, dia bagi gradient function. Okay, apa maksud gradient function ni? Dia gradient tapi ada unknown. So, dia adalah gradient function. So, gradient function kita boleh tulis sebagai dy dx. So, tulis je gradient function sama dengan kx kuasa 2 tambah 5x. Okay, lepas tu dia kata straight line is tangent to the curve at point. Okay, so kita ada y, so y sama dengan pindah sebelah dia adalah 3x tambah 7. Okay, straight line ni dia adalah tangent kepada lengkung itu pada titik X sama dengan. Okay, so saya cuba lukis bagi kamu nampak. Okay, kita ada satu curve. Okay, dekat curve tu ada satu titik negatif 3, 2. Okay, lepas tu kat sini dia kata ada straight line is the tangent. So, ni straight line ni. Ni straight line ni, dia tangent kepada lengkung tu pada titik 3, 2. So straight line ni punya persamaan y sama dengan 3x tambah 7. Okay, so soalan dia find equation of curve. Maknanya dia nak persamaan curve kita ni lah. Dia nak tahu y tu sama dengan berapa untuk persamaan curve ni. Okay, so apa yang kita tahu kat sini, dia punya persamaan dah ada, persamaan tangent dah ada. Tapi berapa dia punya kecurunan tangent dia? Ialah 3. So kita ada dy dx kan. So dy dx sama dengan mt kan. So kita gantikan dy dx sama dengan 3. So sama dengan kx kuasa 2 tambah 5x. Okay, sekarang kita tahu koordinat kat situ dia punya when x tu sama dengan negatif 3. So kita terus masukkan 3 sama dengan k negatif 3 kuasa 2 tambah 5 darab negatif 3. Kita gantikan kita punya x dengan negatif 3. Okay, so kita dapat tahulah kita punya x ialah, kita punya k ialah, okay, guna kalkulator je. 3 equal, okay, 3 kuasa 2, 9. So, 9 alpha x tolak 15. Okay, shift calculate. Okay, so kita dapatlah k kita 2. Tidak menjawab kepada soalan lagi. So, okay, soalan ni dia ada gabung dengan integration. Kita dah belajar integration. So, kita boleh apply benda ni. So, dia bagi dy dx sama dengan, okay, 2x kuasa 2. Okay, saya tulis kat sini. So, dy dx sama dengan 2x kuasa 2. Okay, k kita 2. So, kita gantikan x kita punya k ni 2.
So 2x kuasa 2 tambah 5x. Okay, sekarang dia nak tahu kita punya y. Okay, dia macam ni. Kalau kalau gradient function tu, simbol dia ialah dy dx. Okay, kalau equation of curve, maknanya dia nak y. Y. So, kita tahu dari kita belajar y kepada dy dx adalah differentiate. So, maknanya kalau kita patah balik ke belakang, kaedah dia adalah integrate. So, kat sini kita perlu integratekan dia sebab kita nak y. Okay, so dia mati-mati. So, tinggal y sama dengan, kita integratekan tanpa limit. So, integrate beza dengan differentiate. Integrate dia tambah satu, dia ke bawah. So, kalau saya boleh gambarkan dengan anak panah, dia akan ke bawah. Kalau differentiate, dia akan depan darab. Kalau differentiate, dia akan ke sana. So, arah yang berbeza. So, kat sini dia jadi differentiate dia tambah satu. Dia tak ada buat depan ke apa ke, dia buat bawah. Okay, differentiate tambah satu jadi 3 per 3. So, tambah 5x kuasa 2 per 2 tambah C. Sebab kita tak tahu dia punya limit, dia kena ada tambah C. Okay, so macam kat depan tadi, kita tahu kita punya koordinat adalah negatif 3, 2. So, kita ada 2 sama dengan, okay, masukkan 2 negatif 3 kuasa 3 per 3 tambah 5 negatif 3 kuasa 2 per 2 tambah C. Okay, kita tekan calculator je. Kita tekan 2 equal 2 darab dengan 3 kuasa 3 27. So 27 per 3 tambah, okay, 5 darab 3 kuasa 2 9, 5 darab 9 per 2. Okay, so tambah alpha x. Okay, tekan shift calculate, shift calculate. So dapatlah C kita. Negatif 5 per 2. X negatif 3, 2 kan? Kata. Okay. So, okay, so selepas kita dapat C sama dengan negatif 5 per 2. So, kita kena lengkapkan kita punya Y. So, maka kita punya Y adalah 2 per 3 X kuasa 3 tambah 5 per 2 X kuasa 2 tolak 5 per 2. Okay, dah siap. Okay, yang kedua kita tengok maximum point ataupun minimum point. Okay. Kalau nak tengok nombor 1 dengan nombor 2 ni, dia lebih kurang sama je sebenarnya. Cuma, kalau tangent dengan normal ni, dia berlaku pada sebarang titik, sebarang koordinat. Sebarang koordinat selain daripada maksimum minimum. So, bila kita ada curve. Okay. So, sebarang point yang lain, dia mesti ada kecurunan. Kat sini ada kecurunan. Sini ada kecurunan. Okay. Sebab dia ada kesengitannya. Okay. Tapi, jika dia berlaku pada minimum point. Minimum point, kalau ada tangent, so, dekat sini, kecurunan kita kosong. Sebab tu, bila kita buat maksimum minimum, keywordnya ialah dy dx sama dengan kosong kat sini. Ha, dia bukan empty lah sebab dia kecurunan dia kosong. Okay, bila kita buat dy dx sama kosong, masa tu nanti kita akan dapat x dulu, baru kita dapat dia punya y. Okay, kalau kita gabungkan x, y dapat koordinat maksimum minimum. Okay, lepas tu dekat sini dia ada second order untuk dia punya persamaan y tu. So, kat sini kita gunakan second order ni untuk tentukan adakah dia minimum atau maksimum. Okay, sifat dia sama macam E.
Okay, so anggap dia seperti E. So E lagi besar pada kosong, maka dia senyum. So minimum point. Kalau E lagi kecil daripada kosong, so dia adalah maximum point. Okay, so ketika dia maximum, so kecurunan dia kosong, dia boleh berlaku pada maksimum kat atas ataupun minimum dekat bawah. Okey, saya nak tambah lagi. Kalau dia x kuasa 3, dia punya graf jenis kubik, dia macam ada bentuk S. Kalau dia kuasa 3, maknanya dia akan berlaku maksimum minimum akan berlaku serentak. Okey, dekat sinilah dia akan ada dua koordinat, yang mana satu tu maksimum, satu tu minimum. Dan soalan minta tentukan yang mana satu maksimum minimum, so kita gunakan yang tadi, second order tadi. Okay, manakala kalau dia berlaku dalam keadaan y sama dengan 3x kuasa 2 tambah 2x tambah 5, contoh. Okay, so dekat sini kuasa 2 dia akan berlaku sekali je. Adakah dia maksimum ataupun minimum? Kalau macam ni kita tengok 3, dia A dia positif, so graf kita senyum lah. So berlakulah minimum point. Okay, sama, dia boleh dikaitkan dengan bab 3, quadratic function. Okay, next kita pergi soalan trial 2014, negeri 9. Okay, dia bagi Y sama dengan Y sama dengan 4 X kuasa 3 tolak X kuasa 2 per 2X. Okay, dia kata cari dy dx. Okay, kita buat cari dy dx. Kita boleh buat guna UV. Tapi sekarang saya nak tunjuk macam mana kita nak buat cara biasa. Okay, ni hanya untuk pembawah yang tak ada operasi tambah tolak. So, kita ada pembawah kita 2X. So, kita pecahkan 4X kuasa 3 per 2X tolak X kuasa 2 per 2X. So kat sini kita boleh matikan X kuasa 3 ni, so jadi 2 dengan bawah ni mati. So 4 dengan 2 boleh kecilkan jadi 2. So yang ni ada 2, matikan. So apa yang tinggal? Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak 1 per 2X. Okay, baru nak jawab soalan. Dia kata buat dy dx. So, barulah buat depan darab dolak. Okay, tolak setengah. Okay, dah siap. Kan simple. Okay, next soalan B. Cari nilai x apabila y minimum. Okay, bila dia sebut minimum je, y minimum maksudnya kita boleh gunakan dy per dx sama dengan kosong. So, kita ambil dy dx yang kita ada. So, 4x tolak 1 per 2 sama dengan kosong. So, 4x sama dengan 1 per 2 pindah sebelah jadi 1 per 2. So, x sama dengan 1 per 8. Okay, 4 tu dia darab. Bila darab, dia pindah. Dia akan jadi bahagi. Tapi dia duduk dekat sebelah 2 ni lah. Dia jadi macam tu. Okay, tapi saya tak tulis jalan kerja. Saya tahu dia akan 4 darab 2. So, jawapan dia 1 per 8. Okay, dah siap. Okay, next soalan try negeri 9 2015. Okay, ni soalan kertas 2. Okay, so jalan kerja dia agak panjang. Okay, dekat sini x kuasa 3. So, dia berlaku 2 koordinat. Maksimum minimum berlaku serentak. So, x kuasa 3 tolak 3 per 2 x kuasa 2 tolak 6x tambah 1. So, dia melalui titik A mempunyai turning point. Okay. Saya lupa nak mention pasal turning point. Ini. Okay, maximum minimum. Kita tahulah maximum minimum. Tapi turning point ni, dia berlaku kedua-duanya. Dia berlaku maksimum dan minimum. Ataupun turning point ni kita boleh nyatakan dia sebagai dia berlaku sama ada minimum atau maksimum point. Turning point tu dia macam titik pusingan kan. So bila dia start naik, lepas tu dia turun. So turning point. So bila dia start turun,
Lepas tu dia turning point dia ni atas. Tu namanya turning point. Okay, next kita kita sambung soalan tadi. Okay, soalan dia cari kecerunan pada titik A. Titik Y mempunyai lengkung mempunyai titik A melalui titik A. Okay, so bila kita tahu dia melalui titik A pada X sama dengan 1, so kita buat dy dx dulu. So depan darab tolak 2, so tolak 2 darab depan, 2 tolak 3 x 3, 2 darab 2, okay. So tolak 6. Okay, kalau kita nak tahu dekat koordinat A, kita mesti masukkan when x sama dengan berapa. Dekat A, x dia 1. So kecerunan pada dy pada titik A sama dengan 3 darab dengan 1 kuasa 2 tolak 3 darab 1 tolak 6. So kita ada 3 tolak 3. So jawapan dia negatif 6. So kecerunan dekat titik A adalah negatif 6. Okay, soalan B, cari koordinat Q dan tentukan titik pusingan, jenis titik pusingan pada titik Q. Okay, sekarang kita nak tahu turning point. Turning point adalah keyword yang kedua, iaitu dy dx sama dengan kosong. So kita ambil 3x kuasa 2 tolak, okay, kita boleh guna dy dx sama dengan kosong. Tolak 3x tolak 6 sama dengan kosong. So kecilkan x kuasa 2 tolak x tolak 2. Okay, kita akan dapat 2 koordinat. So x sama dengan negatif 1, x sama dengan 2. Okay, kat sini berlaku 2 koordinat. X sama dengan 1. Silap. Okay, x sama dengan 1. So, dia negatif. Okay, betul lah tadi. Okay, x tolak x tambah 1, x tolak 2. So, x negatif 1. X sama dengan 2. Okay, dekat sini, turning point kita pada mempunyai 2 titik, iaitu P dengan Q. Sekarang, yang P tu kita dah tahu x dia 2. So, maknanya yang sebelah ni lah untuk Q. So, kita tahu Q tu negatif 1. So, kita masukkan dalam persamaan Y. So, negatif 1 kuasa 3 tolak 3 per 2. Okay, gunakan persamaan ni. Sebab dalam persamaan ni ada Y. So, 3 per 2 darab negatif 1 kuasa 2 tolak 6 negatif 1 tambah 1. Okay, lepas tu selesaikan. Dapat Y sama dengan 9 per 2. Okay, maka dapatlah titik Q tu adalah negatif 1, 9 per 2. Okay, belum siap lagi. Dia kata, dan tentukan jenis. Okay, bila nak tahu jenis, kita sambung lagi. Kita buat dy, d kuasa 2y. Kita buat, apa nama dia? Second order. D kuasa 2y per dx kuasa 2. Kita akan sambung daripada dx ni. Kita akan sambung daripada sini. Dia mesti continue. Kalau second order, dia kena sambung daripada first order. So, kita ada 3x kuasa 2. So, depan darab 6x tolak 3. Okay, sekarang dekat Q ni, when x lagi kan? So, sebab tu saya tulis when x equal to negative 1. So, d kuasa 2y per dx kuasa 2 sama dengan 6 darab negatif 1, negatif 6 tolak 3. So, dapat negatif 9. Okay, negatif 9 ni adalah nombor yang, negatif 9 adalah nombor yang lagi kecil daripada kosong. So, nama dia maximum point. Okay, so kita mention lah Q is maximum point.
Okay, next. Dia kaitkan dengan luas. Okay, dia bagi ni soalan SPM 2017. Okay, dia bagi satu logam nipis yang berbentuk segi empat tepat A, B, C, D. Sisi A, B, D, C dicantumkan untuk membentuk. Okay, dia ada gabung sikit dengan bab empat apa tu? Persamaan serentak. Okay, dia gabung dengan differentiation. Okay, sisi AB. Okay, AB dengan DC ni dia dicantumkan membentuk sebuah silinder. So, maknanya bila dah bercantum, dia jadi silinder yang terbuka. Okay, so perimeter ABCD ialah 40 dan isi padu silinder ialah V. Okay, sekarang dia kata tunjukkan bahawa V tu sama dengan tu. So, menggunakan maklumat P perimeter ABCD sama dengan 40 ni. So, kita tengok ABCD punya perimeter dia adalah 2S tambah dengan 2T sama dengan 40. So, kita kecilkan bahagi 2 semua. So, S tambah T sama dengan 20. So, saya pilih S sama dengan 20 tolak T. Okay. Lepas tu kita cari V. Okay, apakah rumus untuk silinder? V sama dengan pi R square T. Okay, sekarang macam mana kita nak tahu dia punya R? Okay, sekarang kita ada bulatan yang melilit pada dia punya atas ni adalah S. Okay, ni akan berkait juga dengan bab 8. Okay, kalau sini S, so sini pusing satu bulatan adalah 2 pi. So, macam mana nak tahu dia punya R? So, kita akan gunakan S sama dengan R theta. So, S tu adalah S lah sebab dia bagi S. Okay, rumus dia memang S R theta. Tapi dia kebetulan dia bagi keseluruhan satu bulatan tu, perimeter dia S. So, R tak tahu. So, theta ni kita pindah sebelah jadi S per 2 pi. Okay, saya salin balik. V sama dengan pi R square T. Okay, V sama dengan pi R square. R tadi berapa? S per 2 pi. Okay. T. Okay, soalan yang diminta ni dia nak tunjukkan V ni, dalam V ni ada S saja, so T tu saya kena tukar dengan S. So dekat sini kita tukar, kita nak T, so T sama dengan 20 tolak S. So kita masukkan kat sini T tu adalah 20 tolak S. Okay, tutup. So kita cari dia punya V kan. Okay, so kita kembangkan pi S kuasa 2 per 4 pi. Okay, dekat sini dia nak kuasa 2. S nak kuasa 2. Pi nak kuasa 2. 2 pun nak kuasa 2. Okay, lepas tu kita darab dengan 20 tolak S. Kat sini pi dia boleh mati kan. Okay, so dapatlah bentuk macam ni dia bagi S kuasa 2. Okay, kita gabungkan. Kita bagi bentuk dia sama S kuasa 2 20 tolak S per 4. Okay, sini ada 4 pi kuasa 2. Dia kuasa 2, so dia mati dekat 2. Pi dia masih ada lagi eh. So dia mati dekat 2. So ada lagi 1 pi. Okay, so sama tak dengan jawapan? Okay, sama. So kita tulis Sean. Okay, next, cari nilai S dan T apabila isi padu silinder itu ialah maksimum. Dia kata siapa yang maksimum? Isi padu. So, kita gunakan persamaan tu. Dalam tu ada V dengan S. So, kita cuba buat dia dV per dS. So, dia jadi. Okay, saya pilih untuk kembangkan dulu.
Okay, so kita buat V sama dengan 20S kuasa 2 tolak S. Okay, so dia punya bawah tu ada 4 pi. So, saya bahagikan terus 4 pi. 4 pi. So, 20 bagi 4, 5 per pi S kuasa 2 tolak 1 per 4 pi S. Okay, sekarang S ni saya asingkan supaya mudah untuk kita buat dv per ds. So, dv per ds, 2 bawa depan. So, 5 dah 2, 10 per pi S tolak. Okay, bila S differentiate, tinggallah dia punya pemalar sahaja. Okay, bila dia kata isipadu tu maksimum, maksimum dy dx kita sama dengan kosong. Okay, so kita dapatlah 10s per pi. Okay, ni pindah sebelah dapat 1 per 4 pi. So, pi mati. Okay, so S maknanya 10 pindah jadi darab, jadi pindah jadi bahagi. So, S sama dengan 1 per 40. Okay, berlaku kesilapan. Okay, ni kita kembangkan kan. Ni darab ni, ni darab ni kan. So, kat sini ada S kuasa 3. Kuasa 3. So, dekat sini adalah 3 pi. 3 per 4 pi. S kuasa 2 lah. So, kat sini kita ada S kuasa 2. Ni 3. So, dekat sini dia jadi kuadratik. Dia jadi, kita susun dia jadi kuadratik. Sebab dia ada S kuasa 2. So, kita pindah sebelah. Okay, 4 pindah sebelah jadi 40S. Ni sama dengan 3S kuasa 2. Okay, so kita ada 3S kuasa 2 tolak 40S sama dengan 0. Okay, so kita faktorkan S. So, dia ada 3S tolak 40 sama dengan 0. So, S sama dengan 0. Lagi satu S sama dengan 40 per 3. So, baru dapat S. Sekarang dia nak T. Okay, kita gunakan T yang tadi kat depan tadi. Kita tahu T sama dengan 20 tolak S. So, T sama dengan 20 tolak 40 per 3. So, dapatlah 20 per 3. Okay, siap. Okay, kita sambung nanti.